Oke guys, kembali lagi dengan gue Rendy, supercar.id. Nah, kali ini kita ingin melakukan perbaikan pada mobil Mercedes C240 guys. Nah, jadi masalah pada mobil ini ialah ada check engine yang menyala guys. Nah, sekarang kita ingin melakukan perbaikannya menggunakan alat scanner guys. Jadi kita ingin scan penyebabnya apa bisa sampai terjadi ada check engine yang menyala guys. Seperti apa prosesnya, simak videonya. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan: jasa reset and erase fault memory Rp200.000, jadi totalnya hanya Rp200.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke guys, itulah proses pekerjaan kita pada mobil Mercedes C240 guys. Nah, jadi tadi sudah kita scan dan ternyata memang banyak sekali fault-fault yang terbaca guys. Dan kita juga tadi sudah melakukan erase guys, kita hapus dan ternyata bisa. Setelah kita hapus juga check engine-nya sudah tidak menyala lagi guys. Nah, buat kalian nih yang memiliki permasalahan yang sama, Anda langsung bisa menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Buat kalian juga agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gue Ardan, terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.